Agenda hari ini pemeriksaan berkas-berkas perkara ya. Jadi selanjutnya tinggal diagendakan untuk mediasi di minggu depan. Hari untuk Dennis sendiri tidak hadir? Ya, memang tidak ada keharusan sih untuk hadir, tapi nanti di proses mediasi Ibu Dena hadir. Tadi kayak sempat mediasi di atas. Iya, itu hanya untuk menentukan hari mediasinya kapan. Jadi udah disepakati kemungkinan mediasi itu hari Kamis minggu depan jam 10. Tapi Mbak Dena udah mantap untuk berkenaan dengan. Apa bukan masalah mantap nggak mantap ya maksudnya ya, tapi harus dijalanin aja. Kita ikutin aja proses persidangannya yang sedang berlangsung gitu kan. Kalau dari lawyernya Ijong sendiri seperti apa tadi, mungkin mengungkapkan ada keinginan untuk bercerai juga dari pihak sana atau seperti apa? Enggak sih, hanya cuman menginfokan bahwa hari Kamis depan aja kemungkinan berusaha dihadirkan. Alasannya untuk hari ini tidak hadir apa? Alasannya katanya sakit ya. Denanya? Kalau Denanya memang enggak, ini kalau memang nanti mediasinya baru dihadirkan. Masih tinggal serumah berarti Bang? Masih. Mungkin alasan apa sih yang memperkuat ini harus bercerai gitu? Dari kita nggak bisa ngungkapin alasannya karena udah masuk materi gugatan ya Mbak. Mungkin yang dituntut dari Dena apa aja? Ya itu juga sama, udah masuk juga kita nggak boleh ngungkapin. Bang, ini kan masih tinggal serumah, nanti kalau soal anak itu sendiri diatur nggak sih Bang di dalam gugatan itu? Hak hak yang bisa dimintakan kita mintakan, tapi nanti kan itunya nanti di dalam persidangan baru. Bang, kan masih tinggal serumah, ada peluangkah untuk mereka kembali rujuk lagi gitu Bang? Semua peluang itu masih terbuka. Jadi kita berharap, semoga doanya yang terbaik lah dari pihak media juga, semoga ini selesainya dengan baik. Jadi berarti kan yang untuk media sih datang ya Bang? Iya. Di depannya. Bang, ada itikad baik buat rujuk lagi nggak Bang? Oh ya itu, nanti di mediasi semua upaya apapun kita itu yang terbaik. Kalau memang bisa rujuk atau enggak, nanti dilihat mediasi. Dari pihak Dena sendiri ada sempat pesan apa untuk sidang hari ini? Enggak ada. Cukup ya rekannya? Ya, oke, nama-nama kasih ya.